Kemarin saya jumpa satu orang. Dia kata, "Ustaz, alhamdulillah saya syukur semalam ni orang panggil pi tahniq, pi satu rumah dapat satu ilmu. Yang pertama, semalam ni dapat satu ilmu. Jumpa Irma apa Irma? Irma apa? Hazmi. Juru asyara, pengasyara TV Hijrah. Tengoklah TV nampak macam rendah. Wih, tinggi daripada kita ni. Dapat tu ilmu. Wih, tinggi lagi dia daripada aku." Okey, tak apa. Yang kedua, waktu duduk makan dengan satu orang tu, dia kata, "Ustaz, saya syukur Ustaz. Saya syukur sebab saya boleh baca Quran." Saya kata, "Asal pada mana?" Dia kata, "Pada Johor." "Oh, Masya Allah." "Oh," saya kata. Dia kata, "Kami 8 orang. Kami 8 beradik." Dia kata, "Ustaz, saya mohon." Dia kata, "Dia boleh Quran, mak dia yang ajak. Mak dia guru Quran dia." Dia kata, "Mak dia mengajak Quran, Allah cengih sungguh, garang sungguh. Ni, kalau baca tak boleh ni, arihat tu dia balin." Bayang, boleh bayang, mak dia tahu mana. Quran tak boleh baca, arihat tu dia balin. Saya bayangkan itu, bayang mak saya. Jadi, dia jumpa dengan adik dia, balik beraya berguna, dia kata, "Abang, alhamdulillah abang. Aku boleh baca Quran, aku tengok kat mak. Aku boleh baca, aku tengok kat mak." Ha, nampak tak? Okey. Jadi, masalah Sayyidina Muhammad. Okey. Dia cerita, mak dia ni tak kerja apa. Ayah dia polis. Lepa 8 beradik. Betul, lepa 6 beradik, masalah selamat. Ayah ni dia nak supaya anak dia semua makan, dia sendiri suap anak-anak dia. Saya tak nak jumpa lagi orang macam tu. Kalau mak kali masalah, saya kata, "Ayah apa?" "Ayah Ustaz, bukan mak, ayah." Maknanya masalah Sayyidina Ahmad, anak ni duduk 6 orang, dia suap semua. Pendapatan ayah tak banyak. Tapi alhamdulillah Ustaz, kami semua masuk universiti. Nampak? Tak boleh fikir rezeki ni, Allah punya. Betul, rezeki ni tak boleh fikir dah. Tak peduli dah rezeki ni. Sebab rezeki dah dijamin. Cuma yang kita kena fikir ialah, kita ni syurga ke neraka? Pasal itu masih belum ada jaminan. No? Syurga tak tahu lagi, neraka ke syurga tak tahu lagi, tak ada jaminan. Tapi yang kita tahu, rezeki dah Allah jamin. "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada benda hidup melata tanah kamu makan melaka, semua dah ada rezeki dah. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ukuran sampai ialah dekat dengan Allah. Hari ada duit, syukur. Hari tak ada duit, sabar. Tikai dak serama hati. Pasal apa aku tak ada duit? Pasal apa hal ni berlaku kat aku? Pasal apa orang, pasal apa orang pakai ada duit? Pasal apa aku tak ada duit? Tak bacalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.